Woi, subscribe lah. Ayo, buruan di-subscribe. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa sih. Oke, pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi salah satu penjara. Di sini kabarnya telah tertangkap seorang kriminal yang sangat fenomenal. Di samping saya adalah seorang tahanan yang fenomenal itu, yang dikenal dengan nama Ray Breslin. Beliau adalah orang yang bisa lolos dari penjara teraman di dunia. Pemirsa, kali ini saya akan mencoba berbincang langsung dengan Ray Breslin. Le Breslin, apa benar Anda telah berulang kali kabur dari penjara teraman di dunia, yang bahkan belum pernah ada yang bisa kabur dari penjara itu selain Anda? Itu benar sekali, saya sudah berulang kali kabur dari penjara yang memiliki keamanan tingkat tinggi, memiliki teknologi yang canggih. Prinsip saya, tidak ada sebuah keamanan yang benar-benar aman. Tapi bagaimana cara Anda bisa kabur dari penjara teraman itu? Dengan sekotak susu? Sekotak susu? Bagaimana? Tolong bisa dijelaskan? Di mata orang lain ini hanyalah sekotak susu, tapi di mata saya ini adalah kunci untuk kabur. Saya akan mengupas kotak susu tersebut dan mengeluarkan film tipis yang akan saya gunakan untuk mendapatkan kode keamanan sel. Lalu apakah setelah ini Anda juga akan mencoba kabur dari penjara ini? Awalnya saya mau mencoba kabur dari penjara ini, tapi akhirnya saya mengurungkan niat itu setelah tahu di sini cuma dapat nasi kangkung dan air putih. You think I'm such a happy person? No.